kang weh. Teruk gila tu jamban. Allahu Akbar, apa tengoklah jamban. Sejak kebelakangan ini, banyak kes yang melibatkan penyewa yang meninggalkan rumah yang disewa dalam keadaan yang sangat teruk. Terbaru, seorang tuan rumah mendedahkan keadaan rumah sewanya selepas ditinggalkan oleh penyewa yang tidak bertanggungjawab. Dalam rakaman yang dikongsikan, kelihatan banyak kerosakan selain kotor yang ditinggalkan oleh penyewa terbabit. Bukan itu saja, malah pemilik video turut menunjukkan bil-bil yang ditinggalkan oleh penyewa. Kes serupa turut dialami oleh seorang lagi tuan rumah. Selain kerosakan dan kekotoran, tuan rumah turut kesal dengan sikap penyewanya yang langsung tidak bertanggungjawab. Netizen turut rasa geli melihat keadaan rumah yang ditinggalkan oleh penyewa terbabit. Okey, selepas berapa belah tahun jugalah, abang ni sewa rumah. Kami tak tahu apa jadi kat rumah pun. Dia kata banyak duit maintenance apalah. Aku mamai tengok rumah pun, pecah tingkap sana, pecah tingkap sini, belum masuk ni. Kan, berapa belah tahun lah dia duduk, daripada dia kahwin, lepas tu dia bercerai. Lepas tu main duduk dengan kawan-kawan dia. Lepas tu dia kahwin lagi sekali. Anak sampai 3-4 orang lah. Sampai tengok lah rumah dia macam mana. Lampu tak ada. Kan? Ni pintu. Pintu. Kelai habis semua. Tu jemban Alain nak berlemah ya. Buah tak gosok tu betul tu. Patah habis semua. Tu tercabut bila pun lampu semua. Tu. Ni pintu lekang weh. Teruk gila tu jamban. Allahu Akbar, apa tengoklah jamban. Jemo je ni. Jemo. Ni. Rosak habis binatang ni, apa buat binatang apa? Oh yo, geng. Rumah aku. Dua tingkap. Pecah punya banyak. Dengan pelak-pelak ni pun aku tak tahu apa masalah dia buat apa. Dengan pelak-pelak ni hilang lebih banyak. Aku rasa hilang. Tu lampu habis. Semua jadi lampu macam tu. Uyuh. Tengok sendiri lah. Apa tengok sendiri? Dengan tak nyala apa haram apa ni. Wiring apa yang buat ni. Berapa belah tahun kami tak tengok rumah ni. Bagi sewa 400 je kot. Kami bukan minta mahal-mahal, minta 400 je. Ni pintu rosak. Berpusing-pusing pintu. Ni aku tak tahu bil bila ni. Bila? Sayang, kami tengok ni yang ni bila punya tu. 18/11/2022. Teruk gila. Buat rumah ni sampai jadi macam ni lah. Aku ingat lagi masa aku main kecil-kecil, rumah ni tak ada macam ni. Elok, serba elok semua. Tu. Padahal. Tu, semua jadi macam tu lampu. Semua. Terik kot. Aku tekan tadi lampu depan short kot. Tak menyala, geng. Memang makan modal lah ni. Habis. Sinki hilang. Pergi mana sinki? Angkut sekali dengan sinki-sinki kau. Kan? Tu. Habis semua. Apa tengok lah. Aku on-on tadi aku dengar bunyi trip. Prak trip tadi. Ya. Langsung. Apa karen pun tak ada. Habis. Bagi sewa murah. Buat macam ni pula. Biarlah.
Bulan lepas, ada seorang penyewa ni, dia baru je keluar daripada rumah sewa saya. Okay, dia ni India. Saya tak kisahlah dia India ke dia Melayu ke. Sebab sebelum ni, ada seorang juga India. Dia memang bagus, memang bersih. Cina pun pernah sewa rumah saya. Melayu pun pernah. Bagi saya tak kisah dia agama apa ke, dia bangsa apa ke. Yang menyebabkan kesalahan tu adalah individu tu tersebut. Korang boleh tengok rumah saya. Ya Allah, memang teruk guys. Sebelum dia masuk, rumah saya tu bersih. Saya bersihkan. Complete semua, fully furnished. Ini tengok, tilam tah ke mana. Tengok tu ah. Ya Allah, hai. Dengan kapet. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Kan, nak marah tu ada. Nak geram pun ada. Tapi, apa boleh buat? Saya dah WhatsApp dia. Saya dah call dia. Dia tak angkat. WhatsApp dia, dia block. Korang boleh tengok sendiri. Saya suruh PA saya call WhatsApp pun dia tak nak juga reply. Dan macam apa dah rumah saya ni? Kalaulah jadi macam ni dekat korang, apa korang boleh buat? Cuba saja sikit guys. Saya tak tahu nak buat apa dah. Boleh ke halau penyewa rumah? Tak boleh. Walaupun rumah itu adalah milik anda, menghalau penyewa bukanlah bidang kuasa anda. Sebab utama penyewa dihalau adalah 1. Bil utiliti tertunggak. 2. Penyewa yang bermasalah. 3. Tak bayar sewa rumah. 4. Rumah tidak dijaga. 5. Buat renovation tanpa kebenaran pemilik. Pemilik tidak mempunyai hak untuk menghalau atau mengusir penyewa tanpa surat perintah dari mahkamah.